Gubernur Provinsi Riau menyambut baik penganugerahan gelar pahlawan nasional yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Provinsi Riau pertama, Sutan Muhammad Amin Nasution. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Mr. Sutan Muhammad Amin Nasution atau SM Amin yang merupakan gubernur pertama Riau secara resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Mr. Amin Nasution lahir di Aceh pada 22 Februari 1904 merupakan salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah pergerakan Sumpah Pemuda. Ia merupakan gubernur pertama Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara. SM Amin Nasution menjabat sebagai gubernur Riau pertama dengan masa jabatan 5 Maret 1958 hingga 6 Januari 1960. Gelar pahlawan nasional ini diusulkan oleh pemerintah Sumatera Utara ke pemerintah pusat. Meski demikian, Gubernur Provinsi Riau Samsuar menyambut baik dan berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan SM Amin sebagai pahlawan nasional. Hal ini disampaikan Gubernur Riau Samsuar usai menggelar upacara bendera ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Kusuma Dharma Pekanbaru pada Selasa 10 November 2020. Gubernur Riau Samsuar juga berharap para generasi muda di Riau dapat mencontoh sosok SM Amin yang telah bersemangat berjuang membela bangsa dan negara. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Gubernur Samsuar juga berharap lahir pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang bisa membantu sesama yang terdampak pandemi COVID-19 atau musibah lainnya. Gubernur Samsuar juga mengajak seluruh komponen masyarakat Riau untuk berjuang dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dengan berbagai macam pembangunan serta gotong royong, saling membantu dalam menghadapi bencana dan berusaha melakukan pemulihan ekonomi nasional. Kita bisa mendapatkan generasi contoh dan teladan dari almarhum yang telah berjuang untuk negara dan bangsa. Semoga tentunya masih banyak lagi putra putri Riau yang bisa membuat semangat kebangsaan sekaligus juga membuat sesuatu yang berarti bagi kemajuan bangsa negara sesuai dengan presiden Tribunpekanbaru.com, Saiful Misgiono, Pekanbaru, melaporkan. Baik Tribuners, itu tadi news update Tribun Pekanbaru kali ini. Dan saksikan juga video-video menarik lainnya di YouTube channel Tribun Pekanbaru di Tribun Pekanbaru Official. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak Tribun Pekanbaru.com.